Terima kasih rakan penyampai di Johor. Hari ini genap 75 tahun RTM bersiaran di kaca televisyen dan corong radio anda. Dan pastinya pelbagai pengisian menarik disusun untuk meraikan hari yang cukup bersejarah ini dan termasuklah juga di RTM Pahang ini. Dan untuk berkongsi dengan lebih lanjut, saya kini bersama dengan pengarah RTM Pahang, Encik Arifin Awang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah. Mungkin Encik Arifin boleh kongsikan apakah antara aktiviti menarik yang berlangsung di RTM Pahang? Okey, sebenarnya sambutan hari ini kita dah merancang dan menyusun berbagai aktiviti. Seperti bermula pada awal pagi tadi, kita ada senaman seni kita panggil. Dan kita juga ada program demam darah mensasarkan 75 orang penderma. Kita juga ada pemeriksaan kesihatan tadi untuk terutama untuk warga kerja RTM Pahang. Dan kita ada sebentar tadi membuat pelepasan 75 biji belon dan satu belon gergasi serentak bersama negeri-negeri lain. Baiklah, jadi antara keistimewaan juga sambutan di RTM Pahang ini adalah lakaran kolaj dengan 75, angka 75. Jadi mungkin boleh kongsikan. Okey, betul tadi kita baru saja merasmikan kolaj ini oleh Esko Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia, iaitu Datuk Muhammad Fakhruddin, di mana kolaj ini terdiri daripada 75 duit satu sen, 75 keping duit satu sen yang dicipta sendiri oleh kaki tangan RTM Pahang. Dan malam ini juga akan berlangsungnya forum perdana. Jadi mungkin boleh berkongsi dengan saya sedikit mengenai acara atau program pada malam ini. Okey, berkenaan dengan forum perdana, kita ada menjemput tiga panel, iaitu daripada Mufti Negeri Pahang sendiri, Datuk Seri Mufti Negeri Pahang sendiri, dan juga pencemah terkenal kita itu Datuk Badin Shah Alauddin, dan seorang lagi pencemah bebas kita itu Ustaz Mahmud Mat. Manakala kita ada juga seorang moderator dan seorang lagi co-moderator untuk program ini. Temanya itu evolusi dakwah yang mengulas topik tajuk tular tak pasti jangan kongsi. Okey. Baik. Okay, terima kasih di atas perkongsian itu tadi. Dan sejak mula ditubuhkan, pelbagai transformasi telah pun dilakukan bagi memastikan yang terbaik hanya untuk anda, penonton setia RTM. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami di RTM. Dan kita teruskan dengan laporan langsung daripada rakan penyampai di Sarawak. Silakan.